Ini lapangan tembak, Kak. Ini ke atas, Kak. Ini enggak kelihatan. Lapangan tembak. Jadi di sana lapangan tembak, teman-teman ya. Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Kedaksman. Kali ini kita mau menuju jalan baru, teman-teman ya. Ini dari di sana itu Suramadu, jembatan Suramadu, dan di sana Kedung Cewek, teman-teman ya. Kita ini jalan pintas menuju ke mana, Taman Surabaya, Kak ya. Ya. Kita mau lihat jalan baru, teman-teman ya. Kita lihat dulu. Di sini ramai, ini pukul 5 sore mau buka puasa, teman-teman ya. Kita mau lihat ada apa saja di jalan ini. Jalannya tengahnya dikasih ini, teman-teman, supaya mungkin nggak dibuat balapan juga, atau nggak tahu juga dikasih itu supaya kendaraan-kendaraan nggak lewat sini. Karena ini belum dibuka sebenarnya, belum resmi dibuka. Jadi ini jalannya seperti ini, sangat bagus. Aspalnya bagus. Terus apa lagi ya? Ini juga di sini tempat pembuangan akhir, teman-teman ya, TPA. Untuk sampah-sampah dikelola di sini, tempat pembuangan akhir. Kita mau lihat lagi di sini. Jadi jalannya ini belum dibuka untuk dilewati, tapi beberapa orang sudah bisa lewat sini sebenarnya. Untuk kendaraan juga sudah bisa lewat sini. Cuma belum resmi dibuka. Jadi kita mau lihat ada apa saja. Di tepinya ini sawah, teman-teman ya. Jadi sawah-sawah. Ini banyak sawah sekali, kita lihat depan lagi, Kak. Dan banyak orang yang mau buka puasa di sini mungkin ini. Jadi jalannya dikasih pembatas-pembatas seperti ini. Mungkin supaya enggak dilalui atau gimana. Jadi ada pembatasnya, teman-teman ya. Ini lapangan tembak, Kak. Ini ke atas, Kak. Ini enggak kelihatan. Lapangan tembak. Jadi di sana lapangan tembak, teman-teman ya. Itu tulisannya lapangan tembak di sana. Ada lapangan tembak, dan di tepi-tepinya itu sawah, karena di sana benteng Kedung Cewek. Iya, Kak ya. Benteng ya. Kedung Cewek langsung jembatan Suramadu. Kita mau lihat lagi di sini. Ke kanannya juga masih sawah, teman-teman ya. Agak atas, Kak. Nah, kanannya juga masih sawah, kanan-kanan. Kanan kiri masih sawah semua. Jadi aspalnya ini halus, teman-teman ya. Aspalnya bagus kelihatannya. Kita mau lihat di sana tembus di mana ini. Kalau nggak salah ini tembusnya ke Taman Surabaya. Jadi Taman Surabaya tembusnya di sana. Jadi sini buat ngumpul-ngumpul orang-orang. Jadi bisa buat selfie juga itu, ada yang selfie juga di situ. Jadi jalannya ini pendek, teman-teman, sebenarnya. Jalannya itu pendek, memotong jalan. Jadi memotong jalan dari SMA 19 langsung belok kiri. Jadi langsung tembus di sini. Jadi ini apa ya? Masih sawah ya. Masih sawah-sawah ya. Nah, kita mau lihat ini. Ini sudah mau buka puasa, teman-teman ya. Ini jam 5 lebih. Kita mau lihat dulu. Nah, kalau di belok ke kiri ini Taman Surabaya, teman-teman ya, ke Pasar Gula. Terus di sebelah kanan, kalau belok kanan nanti ke Jalan Kedung Cewek lagi, ke SMA 19. Jadi seperti ini. Kalau ke arah sana itu nanti ke Taman Surabaya, ke Kenjeran Lama, Kenjeran Baru. Kalau di sini ke arah Kedung Cewek. Sekian dulu, teman-teman ya, review jalan tembusan baru. Sekian dulu dari saya, Kedaksman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.